Hey, brother-brother aing, jangan lupa subscribe, brother. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang pada para peserta Tropea U40. Saya alhamdulillah pagi hari ini sangat antusias melihat para senior ya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Saya titip jaga sportivitas saja ya. Yang seandainya fisiknya kurang memadai, nanti jangan terlalu dipaksakan karena ya kita melihat di sini ya hanya sebatas laga silaturahmi ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan sampai terjadi. Intinya jaga kesehatan masing-masing. Yang pertama jaga sportivitas, jangan terlalu dipaksakan. Paling dari kami saya ucapkan terima kasih yang atas partisipasi para peserta dan juga Kang Wes dan Kang Ateng yang sudah memfasilitasi para peserta. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Kami minta sebelum pertandingan dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tambahan, Ateng. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Berbaca semua suara kedua bagaimana ketika hujan yang dari rekan-rekan jajaran tadi siap pada pertandingan pada pagi ini. Cukup dua tipu buka sebelah sama gar pemain pertama itu sudah memiliki nilai-nilai seperti kipas. Laga pertandingan para pagi ketika bahwa sepak bola bukan sekedar permainan namun sepak bola juga bisa memperkali silaturahmi di laga pertandingan pada pagi hari ini sudah tersentuh awal 8 tim gugur ke 11 Mekarsari FC ada pertandingan pada pagi hari ini. Kembali tepat tangkapan penjaga gawang Ujang Guruk sudah menonton saudara pendengar. Menantikan pasukan tim bubuh kesebelasan Pemda Lumpak kali ini mencoba menekan satu tim lewat pemain tentunya Tugio saudara. Menantikan berbahaya sebuah tekanan namun lagi-lagi datang satu pemain lewat pemain belakang lewat pemain Ujang tim bubuh kesebelasan Mekarsari Akri Hidrede tim bubuh kesebelasan Mekarsari FC laga pertandingan pada pagi hari ini saudara perhatikan mencoba dua pemain melakukan pada hidup menjatuh pertahanan di bulu kesebelasan Mekarsari FC tentunya kita nanti arahkan untuk memang jemput saja bola satu pergerakan dilakukan lewat pemain Kaleng saudara masih mencoba menantikan kembali pasukan untuk bulu kesebelasan Pemda Lumpang tentunya menilai permainan saudara penonton saudara benar arahkan umpan berbahaya sebuah tembakan lagi-lagi datang pemain kami tentunya di pendar pertahanan terhubung kesebelasan Mekarsari FC Mariano tentunya menantikan arahkan umpan lewat pergerakan biar kasih kembali Mariano di bero terbuntung arah belakang terhubung kesebelasan Pemda Lumpang berbahaya sebuah tekanan lakukan lewat pemain Tajir sudah berbahaya lari saja bola sebuah tembakan namun lagi-lagi kurang terarah bola bola tadi hanya keluar lapangan pertandingan laga pertandingan pada pagi hari kembali ke tengah lapangan sudah penonton menantikan cukup tenang penjaga gawang utama lewat penjaga gawang Ujang Geluk sudah menantikan menilai permainan kembali terbunuh kesebelasan Pemda Lumpang arahkan umpan 1-2 lewat pemain alam tentunya pindahkan bola terus pasukan terbunuh kesebelasan Pemda Lumpang berbahaya menekan kesebelasan Mekarsari FC menantikan saudara penonton saudara tersebut kembali Otol Bahtiar masih Otol Bahtiar kuasai bola Otol Bahtiar mencoba Otol Bahtiar sudah penonton terbunting kembali arah bola lewat pemain Kaleng mencoba kali datang pemain bantuan dan Jarkasi mencoba Jarkasi sudah penonton arahkan umpan bola melambung kembali Otol Bahtiar di bola masih mencoba Otol Bahtiar mencoba kali terbunting satu pembantu penuh kesebelasan Pemda Lumpang laga pertandingan pula pagi hari saudara penonton, saudara penonton, kembali saudara penonton, Tukio kali ini mencoba,
serangan ke bola kesebelasan, artinya bola kesebelasan tidak mau terlihat. Mencermati penampilan para pemain tim kubu kesebelasan, Oscar Rumpa merupakan sebuah kerangka tim yang nampak langsung melakukan bagaimana sebuah inisiatif serangan cepat, bahkan beberapa peluang dimiliki para pemain dari tim kubu kesebelasan teruntuk pasukan bagaimana pemain Tubio dan kawan-kawan laga pertandingan di kesempatan para sementara. Bagaimana begitu tenang pertahanan dari tim kubu kesebelasan Oscar, maka mereka mampu membaca setiap pergerakan dari para pemain. Mencoba arahkan lewat pemain Kamer dan nanti Kamer main nyara saja Soekarni Perkaya. Satu pemain tim kubu kesebelasan Mekarsari FC laga pertandingan pada pagi hari kembali ke tengah lapangan lewat pergerakan kalian terbunting kembali lewat Abah Umar Ajar Kasih diri dan nanti akan mencoba bola melambung kembali Mariono berbahaya, sebuah tekanan tim kubu kesebelasan Mekarsari FC berbahaya terbunting kembali satu pemain tim kubu kesebelasan Tenda Lumpang laga pertandingan pada pagi hari. Kembali Tugio mencoba Tugio kali ini dan nanti akan Tugio kutakan tim bola mencoba Tugio dan nanti akan sebuah tekukan Tugio kali ini dan nanti akan pindahkan arah bola ke tengah mencoba kali terus melakukan para pemain tim kubu kesebelasan belasan Mekarsari FC laga pergerakan pemain Oji lempar ke dalam kembali sekarang kembali tentunya mencoba kajar kurang berhasil Abah Umar rela arahkan umpan satu umpan dua sentuhan dapat di kubu kesebelasan Mekarsari FC kembali ke tengah lapangan dua kajar menantikan sudah dibiarkan saja keluar lapangan pertandingan di kubu kesebelasan Tenda Lumpang laga pertandingan pada pagi hari kembali secara pertandingan menantikan berbahaya Wahyu Tranoto dorong kembali namun mentah saja terbaca dapat lewat pergerakan pemain Ojing Abah Umar Abdul Bahtiar jemput bola menuju ke belakang Ojing masih mencoba Ojing arahkan umpan kembali berbahaya sebuah serangan di kubu kesebelasan Mekarsari FC di laga pertandingan pada pagi hari berbahaya bahaya mencoba Rudi kali ini mencoba RT aja nyaris saja kubu kesebelasan Mekarsari FC mendapatkan peluang lewat RT Ajeng ketika terhentikan kembali ke tengah lapangan mencoba pasukan tim kubu kesebelasan Tenda Lumpang mencoba menekan kali ini lewat sektor kiri berbahaya Ajeng lewat permainan jemput saja lewat pergerakan Jarkasi masih Jarkasi dorong kembali sudah Abah Umar Rela mencoba Abah Umar Rela menantikan Jarkasi Budoro menantikan masih Jarkasi Jabir Jorobondor kali ini, Jabir Jorobondor arahkan umpan satu dua salah umpan kita nantikan berbahaya kembali sebuah kekurangan untuk mengkaleng dorong kembali bola melambung berbahaya sebuah tekanan yang lakukan oleh Tugio masih mencoba Tugio kali muncul sekali Tugio mencoba Tugio kita nantikan lambungkan bola ke kotak penalti bahaya tidak jadi bahaya kembali sebuah ancaman di kubu kesebelasan Tenda Lumpang laga pertama untuk satu pemain tim kubu kesebelasan Tenda Lumpang menantikan Jabir Jorobondor masih Jorobondor arahkan Abah Umar Rela menantikan terbaca arah bola lihat pemain kali kali ini mencoba Kamir dorong kembali Abah Umar Rela kali ini masih mencoba Abah Umar Rela mendilap serangan kembali lakukan lihat satu pemain Mekarsari FC Jabir Jorobondor kali ini dorong kembali jemput saja lihat Benjar Kasih masih mencoba Jarkasi lambungkan bersebut umpan crossing berbahaya lagi-lagi tidak lagi-lagi kurang terarah tim kubu kesebelasan Mekarsari FC berbahaya sebuah tekanan dilakukan satu pemain tim kubu kesebelasan dan namun itu dia sebuah umpan bola melambung sebuah tendukan dan bahaya tepat kembali saudara perhatikan berbahaya jebret cari saja sebuah tembakan lakukan pemain kejar kali ini kembali tertutup jemput lewat pemain Jarkasi masih mencoba Jarkasi dengan menilai permainan kembali sekarang menantikan arahkan umpan Mariano wasit namun tertutup bola menantikan diambilir saja oleh wasit tim kubu kesebelasan Mekarsari FC laga pertandingan pada pagi hari di Surabaya Banten sebuah lemparan ke dalam kembali Jarkasi lewat Mariano masih mencoba Mariana kurang terarah sebuah instan tadi berbahaya tentunya menantikan kembali suara penonton saudara pendengar pasukan tim kubu kesebelasan Tenda Lumpang mencoba menekan lagi-lagi jemput lewat pergerakan pemain Kamir kali ini menantikan saudara penonton saudara pendengar pasukan tim kubu kesebelasan Tenda Lumpang mencoba kali lewat pemain kaleng masih kali oh jelas sebuah dimana tidak tackling yang terlambat lakukan pemain Mariana terhadap kesebelasan
Mekarsari FC laga pertandingan kesempatan pada pagi hari mencoba hajar kali lambungkan bola atau sebuah tembakan langsung tadi, namun lagi-lagi terbuntut satu pemain dari pemain Oji mencoba kali sebuah tandukan kepala jemput oleh Ben Kajer dan coba mundur ke belakang kembali oleh teman Rahmat kali ini. Dan nantikan Anjas kali ini, kita nantikan mencoba muncul sekali Mariano, mencoba Mariano kontrol dada kali ini jemput oleh Jaro Bondol, mencoba Jaro Bondol arahkan sebuah umpan berbahaya di Mekona. Ya Bung Oli sudah mulai menemukan untuk bermain bukan sudah mulai mencair Bung Oli bersama Bang. Ia tepat Bung Oli bagaimana sebuah kerangka tim yang nampak mulai mencair kami. Dua tim dalam pertandingan pada siang hari Charles Bung Oli. Oke, terima kasih rekan siar Bung Oli bersama Bang. Rekan siar yang tentunya pengalaman laga pertandingan pada pagi hari sudah bantan mencoba bunuh ke belakang penantikan kembali bermahaya sebuah serangan lokal lewat pemain Alan tentunya kita nantikan sebuah tekukan bola bermahaya lewat tujuh bio lagi-lagi tentunya tepat tangkapan hangat predator penjaga dan tunang atau penjaga wa akhirnya laga pertandingan pada pagi hari kembali ke tengah lapangan kita nantikan sebuah umpan melebar kita nantikan Abah Umarela mencoba Abah Umarela sebuah tembakan sudah terlepaskan Jaro Bondol terlama Jaro Bondol kembali ke tengah lapangan sudah Alan kali ini jemput saja bola lantaran kejar kali ini mencoba mengubah arah kembali sudah di gunung kesebelasan lewat Wahyu Pranoto kali ini mencoba aduh lari kali ini kita nantikan berbahaya Wahyu Pranoto masih Wahyu Pranoto mundur ke belakang kembali kita nantikan pasukan di gunung kesebelasan pendek lumpang laga pertandingan pada pagi hari kembali suara penonton penantikan mencoba Didi kali ini build up serangan kembali berbahaya masih mencoba kali ini lambungkan bola ke kotak penalti bahaya tidak jadi bahaya pasukan teguh kesebelasan pendek lumpang laga pertandingan pada pagi hari kembali ke tengah lapangan sudah penonton saudara penalti teguh kesebelasan Mekarsari FC mencoba menekan pasukan teguh kesebelasan Tenda lumpang, terantikan bahaya kembali mengancam satu pemain lewat Tugio. Lagi-lagi bola, sebuah tembakan pemain Tugio kurang terarah tergulung kesebelasan. Tenda lumpang laga pertandingan pada pagi hari kembali Abah Umarela jemput saja lewat Jaro Bondol. Terantikan jemput saja lewat pemain Anjas. Arahkan umpan terobosan berbahaya. Sebuah build up kembali, serangan lagi-lagi, tentunya salah umpan pasukan tim gubuh kesebelasan. Mekarsari FC laga pertandingan pada pagi hari kembali, Rahmat kali ini. Dorong kembali, tentunya lihat melayang kejar kali ini. Lambungkan Allah bola, berbahaya sebuah serangan Tugio. Mencoba muncul sekalian kali Tugio, penantikan cukup tenang Tugio tim gubuh kesebelasan. Tim gubuh kesebelasan. Tenda lumpang di laga pertandingan pada pagi hari kembali dorong saja kita nantikan berbahaya sebuah tekukan kembali kita nantikan arahkan umpan berbahaya sebuah tembakan lagi kembali mencoba umpan satu dua dilakukan tim kubu kesebelasan tenda lumpang lewat pemain Didi tentunya kurang berhasil kembali muncul sekali lagi kita nantikan mencoba sebuah akselerasi satu pemain tim kubu kesebelasan tenda lumpang sebuah tembakan namun lemah mudah bagi seorang penjaga gawang goalkeeper Akribere saudara Mariano mencoba kalah cepat Mariano kali ini mencoba kejar kali ini satu umpan terobosan mudah saja dibaca lewat pemain Ojing Tengkudu kesebelasan Mekarsari FC kembali ke tengah lapangan pasukan Tengkudu kesebelasan Mekarsari FC jabut Jaro Bondol masih Jaro Bondol kali ini Mariano arahkan RT Ajong bahaya RT Ajong dari luar dugaan mampu merebutkan para pemain tim kubu kesebelasan Tenda Lumpang Bung Hebel Kasaroba ya tepat Bung Gomi bagaimana kerangka tim para pemain tim kubu kesebelasan Otar lompat fokus melakukan bagaimana sebuah serangan sementara bagaimana ada titik celah bahkan antus error pertahanan para pemain dari tim kubu kesebelasan Otar Lumpang yang nyaris dimanfaatkan lewat pergerakan pemain bagaimana RT Ajeng Pangestu merupakan pemain ujung tombak mesin gol pemain yang mampu mengalihkan perhatian pemain belakang dari tim kubu kesebelasan bagaimana tuh Otar Lumpang ini sudah mati betul lewat kepala pelatih dari tim kubu kesebelasan Otar Lumpang laga pertandingan berikut sudah mikir rekan Serbung Gona Silawahi. Oke terima kasih rekan siar yang mengulas dalam pertandingan laga pertandingan pada pagi hari. Tatapan mata tajam kita nantikan berbahaya sebuah tembakan namun mudah saja bagi seorang penjaga dan goalkeeper melihat penjaga gawang ujung blok laga pertandingan pada pagi hari di suara penonton penantikan mencoba kali ini penjaga gawang utama tim Gunung Kesebelasan Tenda Lumpang laga pertandingan pada pagi hari ini mencoba dua sundulan Kamir bola melambung kembali saudara penantikan mudah saja dibaca
satu pemain lewat pemain Alam mencoba kali ini menantikan jepit Bekir Manis kurang berhasil menantikan lagi-lagi tentunya mencoba tim kubu kesebelasan Mekarsari FC Onjing Jabul Jarabondo arahkan umpan Abah Umar Rela mencoba kurang berhasil sudah penonton sudah mendengar berbahaya kembali kaleng menantikan Abah Umar Rela Jarabondo mundur ke belakang Onjing dipendar pertahanan tim kubu kesebelasan Mekarsari FC berbahaya sebuah serangan balik kembali berbahaya RT Ajong arahkan umpan terobosan nyaris saja kembali segera membatkan dimas Jabul Jarabondo menantikan kurang berhasil kembali tim kubu kesebelasan pertandingan di kesempatan pada bagi Tugio mencoba Tugio melihat permainan lewati satu pemain kali mencoba Tugio masih mencoba Tugio kasih bola melihat permainan kembali arahkan umpan kurang berhasil kembali Wahyu Prameto kembali ke tengah lapangan sebuah serangan tim kubu kesebelasan tenda lumpang laga pertandingan pada pagi hari kembali saudara penonton menantikan jepit satu pemain arahkan umpan lagi-lagi tentunya mudah saja dibaca satu pemain tim kubu kesebelasan tenda lumpang laga pertandingan pada pemain Koger Koger 88 ia terbaca respon ia terbaca dan Edwin dengan penjaga gawang bagaikan Ujang Diok masih ada kesempatan untuk melakukan serangan tim kubu kesebelasan Ostar Tenda Lumpang masuk ya. Dua poin kemenangan Ostar Tenda Lumpang masuk ya. Dua poin kemenangan